anuk lon sayang masa sabong jan long tinggai gada pomangan ayah awai berangkat yoga ta inta dengan ia mata pemangan ayah awai berangkat yoga ta inta dengan ia mata lum tinggai harta lempoh dengan belang kebun merentang dumna pusaka long tinggai gata kana jabatan bapingan hutang lon pesikula long tinggai gata kana jabatan bapingan hutang lon pesikula Bandung harta lon gata wariskan ai leme sajan gata mulia urangan malam lon usahakan gata bersenang oh tan lepoma urangan malam lon usahakan gata bersenang oh tan lepoma wahai anuk lon sayang masa sabah jan long tinggai gata pemangan ayah awai berangkat yoga ta inta dengan ia mata pemangan ayah awai berangkat yoga ta inta dengan ia mata dari yang ubud gata lon hiro hana si uro lon pederita ruoh lon hile sareni bado lam tare uro mita harta ruoh lon hile sareni bado lam tare uro mita harta benar tak ingat anak bohati benar tak fikir ke ayah nganma kapadum natrib gatalon hiro besta gai tua ke ayah nganma diajak oleh kawan-kawan menuju kepada Monisa, artinya Monumen Islam Asia, yang bertempat di komplek makam Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Aziz Shah, Bandar Khalifah Perlak, kerajaan Islam pertama yang na di Asia. Jadi semoga nyu tempat yang mulia nyu, tempat yang sangat bersejarah ini semoga menjadi monumen penting
Untuk kebangkitan kita umat Islam dimanapun berada, untuk kembali menghidupkan suasana yang Islami, yang berbudi luhur, supaya tercapainya cita-cita yang mulia Baldatun Taibatun Warabbul Ghafur. Jadi kepada semua muslimin dan muslimat dimanapun berada, di sana kita melihat lokasi yang ada yang luasnya alhamdulillah mencukupi. Pribadi hati mengatakan kalau seandainya di sini kita mulai untuk menghidupkan kembali ilmu agama yang akan dipimpin oleh para pakar-pakarnya untuk generasi pertama, saya juga punya mimpi, kami juga punya keinginan, tapi yang menyampaikan ini semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya didukung oleh segenap lapisan masyarakat, para donatur, para orang kaya yang berbudi luhur, para pengkaji sejarah, pencari maslahah dimanapun berada, baik yang ada di sini ataupun yang ada nun jauh di sana, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di mancanegara, bagaimana kalau seandainya di sini kita dirikan satu lembaga pendidikan Islam yang lengkap dengan keadaan sekarang, artinya ada ilmu agamanya yang mengarahkan untuk akhirat, ada ilmu umumnya untuk mendampingi kegiatan agama yang akan dijalani oleh adik-adik kita masa generasi yang akan datang. Di sini dari tadi saya menceritakan kalau seandainya di sini kita dirikan satu pesantren besar, pesantren yatim piatu fakir miskin, yang biaya kebutuhan mereka selama menuntut ilmu agama kita patungan. Insya Allah ta'ala seberapa yang ada, yang penting ada dan mampu memberi, walaupun segenggam beras. Kalau seandainya ada rencana, insya Allah kita bisa melanjutkan komunikasi kembali. Saya tidak menunjukkan kepada satu kelompok dan kepada orang-orang terkhusus saja, tetapi dimanapun muslimin dan muslimat yang ada, yang melihat ataupun kapanpun kita melihat berita ini, kalau seandainya kita melanjutkan komunikasi, tidak salahnya. Kita yakin Islam akan bangkit, Islam akan berjaya, Aceh akan kembali mulia. Kalau seandainya disinilah tempat peradaban Islam pertama dalam sejarah, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, yang keturunannya langsung sampai, kalau saya tidak salah membaca tadi, yang keenam setelah Siti Fatimah, yang keenam, berarti saya masih sangat dekat. Kalau seandainya kita bertawasul di sini, di Hairosi, kalau seandainya kita berkeinginan untuk berbenah diri, insya Allah ta'ala Allah akan membantu. Dan itu pun kalau kita mau untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk agama. Ad-dinu asasun. Kalau Islam ini tidak ada, maka dunia pun akan hilang dan sirna. Ad-dinu asasun. Agama adalah fondasi. Kalau sesuatunya bukan dipondasikan oleh agama, maka perjuangan itu akan sia-sia. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita, siapapun kita, kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kita punya sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita kumpulkan kekuatan itu, kelebihan, kekuatan yang kita miliki, walaupun hanya segenggam beras misalnya, insya Allah pasti itu tidak mustahil. Nenek moyang kita telah mencatat sejarah beras segenggam setelah sekian lama dalam penjajahan 400-an tahun beliau berperang, tapi sempat memikirkan untuk memuliakan ini negara dengan cara menyumbang, mengasih, memberikan kepada negara 2 pesawat yang sekarang jadi cikal bakalnya Garuda Indonesia. Siapa menyangka? Itulah kekuatan infak, itulah kekuatan keikhlasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Wahai saudara kami dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan. Jangan ada lagi anak-anak yatim, fakir miskin, anak-anak kita, generasi kita yang bebas, yang lolos daripada pendidikan agama. Kita sudah sangat-sangat meresahkan. Di saat kita melihat keadaan sekarang resah, kok sekarang ada orang yang berani terang-terangan membuat seminar, membuat satu perlombaan,
game online lengkap dengan hadiah hadiah yang dipampang di hadapan masyarakat. Judi online di bumi Serambi Mekah. Di mana itu kita juga tahu. Maka untuk ke depan masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Jangan saling menyalahkan. Di mana yang telah kita kesepakati, mari dari sekarang kita lanjutkan pekerjaan itu. Wa'mal bima tafaqna. Watruk bima talaqna. Yang belum kita sepakati, kita musyawarah kembali. Yang sudah kita sepakati, jangan kita banyak berbicara lagi. Terima kasih kepada semua hadirin kaum muslimin dimanapun berada. Ini monumen yang paling bersejarah dari masa ke masa. Dan bahkan kemarin setelah pasca tsunami, di daerah inilah negara Oki pada waktu itu ingin menghibahkan monumen Islam se-Asia, masjid besar se-Asia, dan fakultas Islam terbesar di Asia. Tetapi kenapa enggak jadi? Wallahu a'lam. Mungkin Allah, kan mungkin ya. Jelas Allah tahu. Nanti segala sesuatu itu akan diserahkan, dijaga oleh yang bukan ahli. Mari kita cari bibit-bibit unggul. Kita sendiri unggul karena di dalam hati kita punya iman, punya Islam. Insya Allah, kalau kita mau bekerja, pasti pekerjaan itu, perjuangan itu tak akan sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutip lam dunia